Merdeka. Shalom saudara, selamat malam semuanya. Bagi bapak ibu saudara yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini dalam doa sehati Gereja Bethel Injil Sepenuh Purwokerto, Jawa Tengah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita disibukkan dengan kegiatan agenda menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Tetapi biarlah pada malam hari ini kita menyediakan waktu buat Tuhan, dan biarlah kesempatan malam hari ini kita akan memakainya sebagai wujud ucapan syukur juga kepada Tuhan, berterima kasih karena Tuhan memberikan berkat rahmatnya kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mencapai usia atau umur yang ke-77 tahun. Sebuah umur yang luar biasa, yang tentunya pasti dipenuhi dengan berkat rahmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami juga menyambut buat saudara-saudaraku yang tidak hanya berasal dari kota Purwokerto, tetapi juga dari kota-kota, berbagai-bagai kota di Indonesia. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat bergabung dengan kami Doa Sehati Gereja Bethel Injil Sepenuh Purwokerto. Kami menyapa buat Ibu Suci yang ada di kota Purwokerto. Selamat malam Ibu Suci, selamat bergabung. Dan juga untuk Ibu Nugraini Puspitasari, satu keluarga yang juga berasal dari kota Purwokerto. Selamat malam semuanya, selamat bergabung. Dan mari kita menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, datang dengan sepenuh hati, datang dengan penuh kerinduan, dan kita yakini bahwa kemenangan terjadi di kehidupan kita, sebagaimana kemenangan telah terjadi di bangsa ini, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Thank you.
buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Keseharian kami, kami lewati bersama-sama dengan Engkau, dalam pimpinan-Mu, dalam rahmat-Mu, dalam kasih kemurahan-Mu, dan kesetiaan-Mu Tuhan. Menuntun kami ke jalan-jalan kebenaran-Mu, menuntun kami kepada rencana-Mu dan kehendak-Mu. Dan biarlah kami semakin turut pada rencana-Mu, kami turut pada kehendak-Mu, dan kami boleh semakin taat. Terima kasih Tuhan, buat kemerdekaan yang Kau berikan buat bangsa kami di hari ini, tepat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi Indonesia, sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan sampai pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu ini terus berkelanjutan bagi bangsa ini, dan kasih-Mu pun terus berkelanjutan di dalam kehidupan kami yang berharap dan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu ini Tuhan, yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu, kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Dan sebab itu mari Bapa, Kau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Engkau nyatakan seluruh isi hati-Mu buat kami malam hari ini. Dan kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan, amin. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita ada di momen spesial di bangsa Indonesia, bahwa hari ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa-bangsa lain, dan bisa menentukan nasibnya sendiri, berdaulat atas negaranya sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan merefleksikan kemerdekaan bangsa ini dengan kemerdekaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membaca dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18. Ya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya mengalami pemulihan, hidupnya mengalami perubahan, yang tadinya, yang dahulu menjadi hamba dosa, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi orang atau manusia baru yang hidup dalam kebenaran, artinya menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu orang yang hidupnya berjalan di atas firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak fakta bahwa hidup masa lalu kita itu seringkali kadang-kadang menghantui kita, mengintimidasi kita, membuat kita menjadi orang yang kurang percaya diri. Atau ada banyak orang yang disebut dengan orang Kristen masih hidup dalam kehidupan yang lama, hidup dalam manusia daging, karena Kristen yang ia punya adalah Kristen KTP, Kristen keturunan, tanpa pengenalan pribadi kepada Tuhan. Mungkin dia tahu, mungkin dia tahu banyak, mungkin dia membaca banyak, tapi hatinya belum berjumpa secara pribadi kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan membicarakan bagaimana menjadi orang
yang merdeka dari belenggu masa lalu. Apa itu masa lalu? Yang tadinya menjadi hamba dosa, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saya akan membacakan nanti di dalam Roma pasal yang ketiga, tapi sebelumnya ada kesaksian, ada testimoni bagaimana seseorang yang dahulu hidup dalam belenggu masa lalunya, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami pemulihan, mengalami perubahan. Yaitu ada bersama dengan kami seorang Nona Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Yang kencang? Tengah. Oh, Sulawesi Tengah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang hari ini ada bersama-sama dengan kita untuk memberikan kesaksian hidupnya, bagaimana ia terbebas dari belenggu masa lalunya. Mungkin dipersilakan untuk menyampaikan sesuatu, apa yang menjadi unek-unek hatinya malam hari ini. Baik, saudara-saudara, saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan saya, di mana saya dimerdekakan oleh masa lalu saya. Dari masa lalu saya yang dulunya saya itu seorang yang tidak percaya diri, saya dulunya sangat merasa diri saya ini kurang, saya tidak percaya diri dengan diri saya yang sekarang yang ada. Saya merasa diri saya masih banyak kekurangannya. Tapi setelah saya mengenal akan kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan saya sangat sempurna. Tuhan itu tidak pernah salah dalam menciptakan saya. Saya dulu sempat menyesal lahir ke dunia, sempat marah ke orang tua saya kenapa saya harus lahir dengan keadaan saya yang gemuk, pendek. Tapi saya bersyukur dengan keadaan saya yang sekarang, karena Tuhan itu tidak melihat rupa kita. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan pakai hidup saya sampai sekarang, sampai saat ini saya ada. Tuhan pakai sangat luar biasa itu menurut saya dalam kehidupan saya. Dulu saya sangat tidak percaya diri, tapi sekarang saya bersyukur kepada Tuhan, saya dimerdekakan oleh semua itu. Dan juga dulu itu saya ngomongnya belepotan mungkin, dan sekarang saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan itu juga mengirimkan banyak orang-orang yang terus mensupport kita, terus mendorong kita untuk percaya bahwa diri kita ini sangat sempurna. Tuhan menciptakan kita sangat sempurna, tidak ada kekurangannya apapun. Kehidupan kita hanya untuk melayani Tuhan. Kalau hanya melihat fisik kita, itu tidak ada gunanya. Penampilan memang penting, tetapi yang sangat penting itu adalah hati kita. Hati kita di mana kita mau melayani untuk Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu tidak pernah melihat kekurangan saya, tapi Tuhan itu menerima segala kekurangan dan kelebihan saya. Apa adanya saya, Tuhan Yesus terima. Di Tuhan, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Itu kesaksian yang dialami sehingga ia hari ini merasa ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia menyadari bahwa Tuhan memanggil kehidupannya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi masa lalu saudara, saudara bisa dipakai oleh Tuhan, bisa menjadi alat Tuhan. Walaupun ada banyak kekurangan, justru di dalam kelemahan itu Tuhan mau pakai. Ya, Tuhan bukan hanya memakai orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang pintar, tapi Tuhan lebih cenderung memakai orang-orang yang bersedia hidupnya dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belenggu masa lalu berbicara tentang ya hidup di dalam dosa. Nah, tadi ada kesaksian bahwa merasa menyesal terlahir ke dunia ini di tengah-tengah keluarga yang seperti itu, dan merasa bahwa
secara physically, ya, ada suatu kelemahan atau mungkin satu kekurangan yang dianggap bahwa kenapa saya menjadi orang yang gemuk, kenapa menjadi orang yang pendek, tidak selangsing atau setinggi seperti Luna Maya, ya kan? Seperti Maya Estianti, ya kan? Nah, tapi justru seperti Yuni Shara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada maksud Tuhan bagaimana orang yang punya kekurangan itu ketika menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hidup masa lalunya itu dipulihkan Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Nah, hidup masa lalu itu adalah hidup dalam dosa, menjadi hamba dosa. Hidup masa kini di dalam Tuhan itu hidup menjadi hamba kebenaran. Ya, sementara kalau kita melihat apa sih faktanya yang menjadi kenyataan dalam hidup kita sebelum mempercayai Tuhan Yesus, ya, menganggap Tuhan Yesus itu sebagai raja dalam kehidupan kita, kita masih menjadi hamba dosa. Faktanya seperti apa menjadi hamba dosa itu? Saya akan membacakan untuk saudara, ya, Roma pasal 3 ayat yang ke-9, ya, sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, semua manusia adalah orang berdosa. Ya, orang berdosa itu menjadi hamba dosa. Ya, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari pada orang lain? Apakah kita memiliki kelebihan daripada orang lain? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama sekali tidak. Tidak ada yang bisa membedakan antara kita dengan orang lain. Kita adalah sama-sama berdosa di hadapan Allah. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi orang yang berdosa itu di bawah kuk dosa, di bawah kuasa dosa, dibelenggu oleh dosa. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada alasan yang membuat kita merasa bangga melebihi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dikatakan Alkitab, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi, saudaraku, orang yang terbelenggu oleh masa lalunya adalah orang yang hidup diperhamba oleh dosa. Sehingga dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kecenderungan orang yang menjadi hamba dosa, orang yang hidup dibelenggu dalam dosanya adalah orang yang tidak mau mencari Allahnya. Ya. Kebalikannya, jika menjadi hamba kebenaran adalah orang yang haus untuk mencari Allahnya, mencari kehendak Allahnya, ya, mencari tahu apa yang Allah mau, Tuhan mau dalam kehidupannya. Tapi menjadi hamba dosa yang terbelenggu oleh masa lalunya, dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Yang berakal budi itu adalah berbicara tentang pola pikir, ya, berbicara tentang karakter, ya, ya, berakal budi, ya, menggunakan pengetahuannya untuk hal yang benar, harusnya demikian. Ya, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Orang yang menjadi hamba dosa adalah orang yang tidak suka mencari Allah. Kecenderungannya dia akan, tertulis dalam ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, menyeleweng itu menyimpang dari satu tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, sementara di situ dikatakan tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, unfaedah bagi Allah. Ya, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi orang yang menjadi hamba dosa yang terbelenggu dengan masa lalunya, dia tidak mau berbuat baik. Dia tidak mau melakukan perubahan dalam hidupnya.
dia masih berkubang dalam masa lalunya. Ya. Ayat yang ke 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Apa maksud daripada ayat ini, saudaraku? Orang yang masih terbelenggu oleh masa lalunya hidup sebagai hamba dosa adalah orang yang tidak bisa mengekang bibirnya, lidahnya, mulutnya, ya, sehingga apa yang dikatakan selalu, ya, berbelok arah, ya, yang tidak menyatakan kebenaran. Kecenderungannya adalah berbohong, menipu, ya, bersilat lidah, ya, memutarbalikkan kata, ya, bibir dolak-dalik dalam ya, dalam bahasa yang lain, di dalam ayat yang lain, bibirnya dolak-dalik, ya. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Jadi perkataannya itu mengandung bisa kematian, ya, meracuni orang lain, ya. Selain meracuni dirinya sendiri, dia akan meracuni orang lain, mempengaruhi orang lain, bukan untuk mencari kehendak Allah, tapi untuk, ya, mencari permusuhan, ya, mencari sesuatu yang tidak benar, ya, memprovokasi orang, ya. Kalau zaman sekarang itu lagi viral-viralnya menggibah, ya kan? Bagaimana cara menyelesaikannya, saudaraku? Satu-satunya jalan untuk kembali kepada kebenaran adalah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menjadi manusia yang dipulihkan Tuhan, hidup dalam kebenaran, bukan terbelenggu dalam dosa. Namanya merdeka itu berhak menentukan kehidupannya sendiri, ya. Kalau hari ini dikenal dengan namanya Independence Day, ya, hari kemerdekaan, hari ulang tahun, ya. Ada perubahan yang dramatis dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ayat 14 dilanjutkan, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Sudah mulutnya berbisa, penuh dengan sumpah serapah, cacian, makian, ya. Tidak ada hal yang baik yang keluar dari mulutnya kecuali kebencian. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Terjadilah permusuhan, pertengkaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah hidup sebagai hamba dosa. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Tidak ada jalan damai. Yang ada adalah mau menang sendiri. Yang ada adalah menjatuhkan orang lain. Yang ada adalah, ya, dengan penuh sumpah serapah. Pernyataan yang penuh dengan bisa yang membuat orang, ya, jauh daripada Tuhan. Yang ke-18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Hamba dosa tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, hati nuraninya sudah tumpul. Hati nuraninya sudah beku. Hati nuraninya sudah mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada lagi rasa takut pada Allah. Ya. Kalau orang memiliki keseganan, paling tidak punya rasa malu. Malu lah, paling tidak enak lah. Kalau tidak ketemu, ya, kalau tidak ketemu itu tidak enak. Ya, padahal sudah ditunggu-tunggu nih. Ya, sudah janjian nih. Di hari Minggu sudah janjian nih. Ya, perjanjian dengan siapa? Tentu sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, kita punya janji kepada Tuhan bahwa di hari Minggu itu hari ibadah, kita janji untuk ketemu dengan Tuhan. Kita merasa ada rasa malu, ada rasa pakewo untuk datang kepada Tuhan. Kalau tidak datang itu rasanya gimana gitu, ya. Tapi orang yang menjadi hamba dosa itu biasa saja. Kalau enggak datang ibadah itu biasa saja. Sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar, karena tidak suka mencari Allah. Ya. Kenapa? Karena tidak merasa bahwa Allah itu nomor satu dalam kehidupannya. Ya, yang nomor satu adalah tentang hidupnya sendiri, kepentingannya sendiri.
Makanya ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, apakah kita hari-hari ini masih belum bisa merdeka dari dosa masa lalu kita? Ataukah kita sudah menjadi orang yang merdeka, yang menjadi hamba kebenaran, yang hidup di dalam Kristus, yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus yang setia? Ya. Ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat atau syariat Allah itu punya tujuan bahwa membuktikan manusia itu tidak dapat sempurna di hadapan Allah. Perhatikan baik-baik apa fungsi hukum Taurat itu dalam Alkitab. Hukum Taurat itu memberikan satu bukti pernyataan bahwa manusia yang berada di bawah hukum Taurat itu tidak bisa memenuhi standar Allah. Misalnya, dalam 10 hukum Allah yang diberikan kepada Musa untuk orang Israel, ya, adakah di antara orang Israel yang memiliki kemampuan untuk melakukan 10 perintah Allah itu? Nah, sementara Alkitab mengatakan jika kita tidak bisa melakukan salah satu saja daripada hukum Taurat itu, 10 perintah Tuhan itu, maka kita dikatakan telah gugur walaupun kita sudah melakukan 9 dari 10 perintah itu. Ada 9 yang kita lakukan, tapi ada satu yang tidak bisa kita lakukan. Itu artinya 9-9-nya itu gugur, saudaraku. Artinya standar Allah itu sempurna. Kita ingat apa yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-58. Jadi standar Allah itu sempurna. Demikian juga firman Tuhan pernah juga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan itu berbicara tentang kesempurnaan. Sementara hukum Taurat itu berbicara tentang ketidaksempurnaan. Makanya ada aturan-aturan itu mau menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menjadi orang yang sempurna sesuai dengan standar Allah. Salah satu tidak bisa melakukannya, dia sudah gugur. Artinya sudah tidak memenuhi standar Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Justru karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, tapi orang-orang zaman sekarang ketika tidak bisa melakukan hukum aturan itu, justru merasa tidak sadar kalau dirinya merasa berdosa. Dia merasa baik-baik saja. Padahal Alkitab mengatakan, ya, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa karena tidak bisa sempurna melakukan ke-10 perintah Allah itu. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang engkau sembah. Ya, yang ketiga apa? 10 perintah Tuhan. Nah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, bla 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 sampai jam 10. Ya. Jangan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini aja sering dilanggar oleh orang Kristen. Aku sih ingat. Ingat itu besok tanggal sekian itu hari Minggu. Ya, hari ibadah. Ingat. Nah,
tapi tidak menguduskan hari Sabat itu, hari ibadah itu. Ini sudah melanggar, nah, sudah separuh, ya. Setengah-setengah taat sama dengan tidak taat. Setengah-setengah percaya sama dengan tidak percaya. Jadi kita sudah bisa menyelesaikan perintah tiga setengah, ya kan? Perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga, keempat setengah. Karena baru nyampe ingat, ya, bukan sampai menguduskan hari Sabat. Nah itu sudah dosa fakta. Ya. Jangan mencuri, jangan berzina, ya kan? Jangan berdusta, jangan apa lagi? Jangan menghakimi. Nah, yang terakhir, ya, jangan mengingini barang milik orang lain. Mengingini, nah, ini kita seringkali gagal. Kita seringkali cemburu dengan keberhasilan orang lain. Kita seringkali cemburu dengan berkat orang lain. Kita seringkali cemburu, iri, marah. Kenapa dia, kenapa orang itu diberkat, kenapa orang itu seperti ini, kenapa orang itu, kenapa orang-orang, kenapa tidak saya yang menikmati itu. Nah, mengingini hak orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hukum Taurat justru menunjukkan orang untuk mengenal dosa. Tapi pengorbanan Kristus Yesus itu menunjukkan bahwa dia mengalami pengampunan, pemulihan, dan bisa memiliki kehidupan yang baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita hari-hari ini masih, ya, terbelenggu oleh masa lalu, oleh dosa-dosa yang tanpa kita sadari kita sering menganggapnya hanya sebuah keteledoran, sebuah kesalahan? Ingat, dosa yang dilakukan oleh Musa itu hanya sebuah keteledoran. Karena Musa teledor, ya, salah menerapkan firman, hanya disuruh memperkatakan dan mengangkat tokannya, tapi Musa marah. Ya, apa yang dilakukan Musa? Sampai dia harus memukul dengan tongkatnya, padahal perintah Allah itu, ya, cuma mengangkat tongkatnya, bukan memukul, bahkan tidak memakai kata-kata, ya, kata-kata yang diucapkan oleh Musa pada waktu itu. Teledor itu dosa. Tapi kita teledor hanya sebuah kesalahan seringkali. Makanya banyak orang tidak sadar bahwa sedang terbelenggu dalam kehidupan hamba dosa. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita merubah pola pikir kita untuk memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang dipulihkan Tuhan. Jika saudara mau memiliki kehidupan yang baru, saudara mau gak mau harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib untuk memberikan jaminan pengampunan dosa atas dosa-dosa saudara dan saya, atas dosa-dosa masa lalu kita. Dan kita bisa hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran dan bukan hamba dosa. Nah, saudaraku, ayat yang terakhir saya mau bacakan untuk saudara, ya, itu tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12. Kalau saudara mempelajari surat Roma, kitab Roma, saudara akan menemukan bahwa, ya, iman dalam kekristenan, aturan dalam kekristenan itu tidak serendah sekedar kasih karunia. Jadi semua dimaklumi. Tapi di sini dikatakan dosa dikatakan dosa dan benar dikatakan benar. Jadi apa yang harus kita kerjakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus supaya memiliki kehidupan yang merdeka sebagai hamba kebenaran?
Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, beranikah saudara mempersembahkan hidup saudara untuk kepentingan Tuhan? Atau saudara baru separuh saja? Atau bahkan tidak ada separuh mempersembahkan hidupnya? Hanya sebatas persembahan yang saudara anggap bahwa setiap minggu ada kantong kolekte, ada perpuluhan, itu yang disebut dengan persembahan. Tapi di sini dikatakan orang yang mau menjadi hamba kebenaran, dia bersedia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seluruh kehidupan kita, bukan hanya sekedar isi dompet kita. Waktu kita, tenaga kita, ya kan? Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau yang tadi, semua orang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang tidak berakal budi. Nah, sekarang setelah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, akal budi yang mencari Tuhan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, standar Allah itu adalah sempurna, excellent, saudaraku, tidak setengah-setengah. Yang diberi pertanyaannya, apakah kita bisa memenuhi standar itu? Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang bersedia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia punya kapasitas untuk melakukan standar excellent, ya, standar kesempurnaan itu. Karena dia suka mencari Allah, dia suka mencari kehendak Allah, dia mencari tahu apa yang baik, apa yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin memberikan satu kesimpulan bahwa orang yang merdeka di dalam Tuhan itu adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Roh apa? Ya, Roh Kudus, bukan roh yang lain. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia punya hati, punya panggilan, ya, kesediaan untuk hidup di dalam tuntunan pimpinan Roh. Jadi hidupnya ada buah Roh, saudaraku. Jadi bisa hidup menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu hal. Apakah saya hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau mempersembahkan hidupnya, bahwa kita orang yang sekarang teman Tuhan. Sudah buruk. Malam hari ini saya mau berdoa untuk semua. Malam hari ini sedang Tuhan bisa dan sanggup menolong kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan itu sangat peduli dengan kehidupan saudara. Sehingga mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara. Kita mempercayai bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, hari ini tanggal merah. Hari ini menikmati liburnya dengan menikmati kelemotan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saudaraku. Sebentar.
Kan di internet Anda sudah boleh. Saya alihkan ke data saudaraku yang dikasih Tuhan. Kiranya saudara malam hari ini ya langsung datanya keluar. Saudaraku, kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih hari ini diberi kesempatan untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan. Ya, menikmati berkat kemurahan Tuhan yang kita dapat rasakan malam hari ini. Saya mau berdoa untuk saudara, untuk Ibu Suci. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu nyata dalam kehidupanmu. Ya, bahwa penebusan Tuhan di kayu salib itu memerdekakan hidupmu. Ya, apa yang menjadi masa lalumu, dosa-dosamu di masa-masa yang sudah terlewati, Tuhan memerdekakan kehidupanmu. Ya, kiranya Tuhan menolong dan membuat masa depan yang lebih baik dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati keluargamu, anak-anakmu, memberkati apa yang menjadi pekerjaanmu, usahamu, memberkati kesehatanmu. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Berdoa untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran bersama dengan keluarga, ya, Mbak Titi, dengan Diki, dengan Nathan, dengan Olin. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu memulihkan rumah tangga Mas Stephen. Berkat kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib itu membuat kehidupan keluarga mengalami pemulihan dan pertumbuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, berkat kemurahan Tuhan itu nyata bahwa orang yang haus akan Tuhan, akan Allah, itu mengalami kemurahan demi kemurahan dan proteksi Allah terjadi dalam kehidupan keluarganya. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu dinyatakan. Ya, Tuhan memberkati rumah tangga Mas Stephen, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, toko, warungnya. Tuhan memberkati anak-anak dan masa depannya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berkat sukacita, damai sejahtera itu menjadi bagian keluarga Mas Stephen dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk keluarga Dimas, ya, Nugra dan Salom juga Silo. Kiranya Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Kiranya Tuhan menyatakan kuasanya, memberikan pertolongan tepat pada waktunya, bahwa Tuhan tidak kehidupan rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam ekonomimu, dalam usahamu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Ya, berdoa untuk kembali ada jeda lagi, saudaraku. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terjeda dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun jaringan internet ada mengalami jeda dan jaringan buruk. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoa untuk keluarganya Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu menjadi nyata. Tuhan tambah-tambahkan kapasitas untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Berkat kesehatan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan itu menjadi bagian yang nyata. Anak-anak ditolong Tuhan, ya, pekerjaan ditolong Tuhan. Berkat yang baru Tuhan nyatakan dan diperintahkan mendatangi kehidupan keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Ngadiman,
berdoa untuk Pak Joni, berdoa untuk Pak Bernard, berdoa untuk Bu Ika, berdoa untuk Ibu Dian. Pada malam hari ini kami sepakat meminta di dalam berkat nama Yesus, bahwa berkat kemurahan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Siapapun saudara, saya percaya bahwa Allah sedang mendengar isi hatimu, jeritan hatimu, curahan hatimu yang kau sampaikan kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu, kesusahanmu, kesengsaraanmu. Tuhan melihat dan di situ Tuhan tidak pernah tinggal diam. Jika engkau orangnya yang haus untuk mencari Allah dan bersedia menjadi orang-orang yang hidup dalam kehendak Allah, maka jawaban Tuhan itu akan segera terjadi dalam kehidupan saudara. Pertolongan Tuhan itu akan segera terjadi dalam kehidupan saudara. Kesembuhan itu akan segera terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, pemulihan keluarga itu akan segera terjadi dalam kehidupan rumah tangga saudara. Pemulihan dalam pekerjaan dan ekonomi saudara akan mengalami perubahan jika engkau memiliki paradigma membuka pikiran yang baru untuk mencari kehendak Allah dan mempersembahkan hidup saudara kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati anak-anakmu dan keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, tokomu dan jeri lelahmu hari kemarin, hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Saudara yang percaya, Tuhan kita Allah yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Allah yang maha besar, yang maha kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara yang setia. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin, amin. Shalom, selamat malam. Sampai jumpa di waktu dan jam yang sama di minggu depan. Shalom.